Manteman. Oke. Sakit ya ICR-nya. Wah. Reloadnya cepat lagi mau bro ya. Pakai fast reload. Ini sangat worth it sih untuk dipakai. Wow, kita kasih paham aja mau bro. You got friends in me. You got a friend in me. Yo mabro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini Ocha bakal mau pakai ICR mabro. Seperti yang kalian tahu, ICR 1 ini kan debuff ya mabro ya. Oke, kalau kalian baca di patch notes-nya ini, ICR ini tuh senjata dengan mobilitas dan stabilitas tinggi untuk pemula. Tapi senjata ini mabro ya tidak sepopuler yang mereka harapkan katanya CODM. Jadi mereka memutuskan untuk meningkatkan kemampuan pada semua jarak sehingga lebih stabil ya dan setara dengan senjata yang lain. Terus mereka juga ningkatin perhitungan damage pada bagian badan untuk meningkatkan kecepatan membunuh senjata ini. Wah, gokil mah bro ya. Kecepatan membunuh senjata ini fire rate ditinggiin enggak? Oh, enggak, bukan fire rate mah bro ya. Yang ditingkatin damage, jarak menembak, terus sama perhitungan damage bagian kepala mah bro. Wow, di-buff mah bro damage-nya ya. Ocha udah bahas sih mah bro ya di konten yang pakai M4 ya, tapi ya Ocha enggak nyobain banget-banget gitu loh. Maksudnya ngetes secara keseluruhan mah bro ya. Kayak kurang puas mah bro. Jadi Ocha coba nih sekarang ya. Dan kebetulan kemarin tuh pas Ocha merengket ya, Ocha tuh sempat mati mulu sama orang yang pakai ICR ya. Itu posisinya udah di buff ICR-nya mah bro. Terus Ocha lihat tuh orangnya pakai attachment-nya kalau nggak salah ada no stock-nya, ada suppressor-nya juga, dan sisanya nggak tahu ya. Jadi Ocha nebak-nebak aja mah bro. Oke. Okay? Jadi yuk let's go, kita langsung main crankat. Abis itu Ocha bagiin gunsmith atau attachment untuk ke kalian mah bro. Bet ini Ocha udah tes lumayan lama ya mah bro ya. Yang nggak lama banget sih, sekitar beberapa match lah untuk meracik senjata ini agar enak di tangan Ocha mah bro ya. Oke, okay, let's go yuk. Yuk mah bro, Ocha udah di dalam game. Berisik banget orang-orang, ngapain sih open mic? Marah Ocha mah bro. Sini ada orang mah bro. Wah, udah mati ternyata. Manteman. Oke. Okay. Sakit ya ICR-nya. Pantesan Ocha kemarin tuh mati mulu sama musuh yang pakai ICR. Dapat satu lagi. Waduh, nggak dapat. Mantap mah bro. Katakan saja semuanya ya. Wah. Reloadnya cepat lagi mah bro ya. Pakai fast reload. Ini sangat worth it sih untuk dipakai. Dan Ocha mati. Mati sama apa? ICR juga loh. Wah, ICR apakah akan menjadi meta mah bro? Gokil sih. Lurus banget kan. Padahal ini Ocha nggak pakai marksman, nggak pakai barrel apa loh. Dapat lagi. Sini lagi nih. Dapat lagi mah bro. Mana lagi musuhnya? Oke. Dapat 2. Mayan lah. Mana musuhnya? Loh. Loh, ngelag. Weh, ngelag mah, bro. Wah. Parah sih, men. Siapa nih yang nonton YouTube, eh? Siapa yang lagi nonton YouTube bikin Ocha ngelag? Astagfirullah, mah, bro. Oke. Okay. Tiba-tiba di sini ya. Teleport Ocha ini. Wah, wow, keren Ocha mah bro ya. Lurus sekali loh asli CR ini. Ah. Mati kamu. Mana lagi musuh, he? Mati. Mantap kan? The best kan? Mana lagi pusingnya sih mah bro? Wow. Advance UAV dulu dah.
Oke. Mantap kan, Ma Bro? Waduh. Makasih, Ma Bro. Aku ditolongin teman aku ya. Iya. Mantap kan? Wih, kok kill sih ini Ma Bro ya. Round pertama cek kill 26, men. Itu banyak banget sih. Ya udah termasuk banyak banget lah. Menurut saya fix bakal meta ya. Kayaknya sih bakal meta sih. Tapi ntar lihat tergantung kill lah. Kita lihat perkembangan nanti saja Ma Bro ya. Ya ilah, ditamper gak tuh, ngeselin banget. Ya Allah, bocahnya main tamper kayak Ocha DZ. Wow, dibokong Ocha. Aduh, maafin Ocha Ma Bro ya. Kita taruh sentry dulu di sini deh. Ya. Nah, biar nanti nggak ada yang ngambil B gitu. Dapat 2. Wah, sih itu rupanya. Mak, dibacok Ocha Ma Bro. Woi, kita harus ambil. Ah, woi. Waduh, kawanku ini gimana? Ambil salah satu lah. Aduh, anjrit. Nah, hancur. Kui. Fokus satu dulu. Gimana sih, injak dong. Ngincer kill aja. Gue yang kill banyak aja yang injak. Ayo bro, hancurin. Anjir, pakai chopper gunner. Bocah-bocah toksik ini mah. Gimana gue mau menang kalau begini lawannya? Chopper gunnernya lama lagi. Ngeselin banget dah. Ya Allah, cobaan apa ini? Sekarang vital anjir. So noob, this guy is so noob bro. Ya oke Ma Bro, Ocha udah di dalam game you. Let's go. Ini karakter banyak yang Ocha belum download ya semenjak update ya Ma Bro ya. Pantesan kayak karakter bot gitu loh ya. Padahal bukan bot, mereka ini orang-orangnya jago loh. Oke. Gue tahu cuma main di server MSP untuk kalian tahu. Wow, kita kasih pam aja mah bro. Sakit banget ya. Asli. Kalian rasakan itu mah bro. Mantap mah bro. Sakit banget ya. Mantap sekali Ma Bro, cek kebanyakan nge-cut sih ini ya. Oke. Temen lo cepet kemana gitu loh Ma Bro, ngeselin kali ya. Sumpah ini jelek banget senjata. Strafingnya jelek kali Ma Bro. Jadi main kikinin mah bro. Gara-gara pelurunya mau habis tadi. Oke, mantap sekali mah bro. What the heck, ulti gak tuh? Amcong. Tuh orang ganggu bener dah ya. Minta di ulti mah bro nih. Kasih paham dah. Nangis lu, nak. Mati lo. Dah. Mending gue semua Ma Bro. Ini asli. Ocha Assassin.
Cherry ini bakal meta sih mau bro ya. Tapi Oce belum lawan, belum buat lawan ke orang-orang yang jago-jago banget. 24 kill loh round pertama. Itu menurut Oce gokil sih. Oke, dapat. Aduh, Elgato Oce mati mah bro, maaf ya. Hai. Wah oh, kan, long shotnya gokil sih. Sini ada orang mah bro. Hai, puncak, kejar dulu nih mah bro. Mana musuhnya? Jangan sampai mati, nice. Dapat satu, pecah multi deh. Dapat dua. Dapat tiga. Sentry gun ya itu. Dapat empat. Oke, dapat lima. Di sini ada orang lagi nih. Eh, gue bantuin bro. Musuhnya pada nge-troll sih. Gila nih. Udah rank legend masih aja nge-troll ya kan. Oke, mantap sekali. Ke-capture kita map bro. Oh my god. Mamen. Oke, okay, nice lah gue. Lumayan lah. Ya. Akhirnya kita memenangkan mah bro ya. Match ini. Oke, CR lo ya. Menurut kalian gimana? Bakal meta gak nih? Ntar deh. Tunggu sampai Oca lawan tim yang jago-jago gitu. Karena Oca belum tahu pasti banget senjata ini bener bakal meta apa enggak. Kalau enak sih enak, jelas mah bro kalian lihat tadi ya, enak kan. Ya jadi ini attachment atau gunship yang Oce pake mah bro, ini sih standar banget ya, biasa Oce pake ini mah bro ya. Monolithic suppressor, no stock, disable, chillest, tactical, popular, runoff, fast reload. Dan ini buat long range juga udah enak sih menurut Oce mah bro. Tapi kalau kalian mau lebih enak lagi, bisa disable nya dicopot atau chillest tactical nya diganti buat barrel. Barrel nya sih boleh pakai marksman atau ranger ya. Tapi kalau Oce saranin langsung marksman aja kalau kalian mau beneran kayak support banget gitu dan biasa sama senjata yang berat-berat. Kalau Oce sih nggak terbiasa ya. Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa aktifkan loncengnya mah bro ya. Oke, dan kayak gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.